ni'matil ijab. Alhamdulillah ala ni'matil ijab. Jadi ini kan mau berapa tapi itu ikutnya. Pertama itu alhamdulillah ala ni'matil ijab. Artinya segala puji bagi Allah. Ala ni'matil ijab mensyukuri atas kenikmatan 70 panjenengan wonten alam dunia. Nikmatul ijaz niku nikmat diwujudkannya, diadakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala wujud wonten alam dunia. Coba jangan antara bapak-bapak ibu-ibu kira-kira jenengan tak kalau ringin cumannya tadi bayi nomor sejarah ini pun nanti kira-kira nanti pesan belum tadi Gusti Allah. Ya Allah dan dosa mengkulo dan terus kongsi urip musuhnya nanti pesan jenengan bu jenengan nanti pesan kalau bisa nanti urip aku musuhnya bu kan kaitan lah sedunya kayaknya buat nonton sing ya Allah tolong ibu aku jadikan manusia nanti buat nonton. Niku hak dari Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif atau hak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita perlu apa? Perlu syukuri. Nikmat kejadian ini perlu disyukuri. Sebab kejadian ini panjenengan pun di dalam ketepatan Gusti Allah ngersakna dadi menung. Ini perlu bahan-bahan perlu iya. Teman-teman, alhamdulillah, puluhan nabi, urip tenanan dunia, wujudnya manusia. Baiklah, engkau laki-laki atau perempuan. Sebabnya dan kenapa disyukuri? Yang disyukuri untung puluhan nabi, boten tidak ada kata manusia baru dan terus rupa yang lain. Kewan-kewan, ayam, kambing, sapi. Dan itu pernah buat tertarik-tarik dengan ya Allah, alhamdulillah, berobat jadi umum, panggung bor, pemanusia orang jadi ayam. Coba kira-kira, jangan katanya berpikir mau tadi gua. Nek fan jangan sakit mikir-mikir mau tadi gua berarti mangke sakit ketemu kali kasih saya Allah Subhanahu. Kira-kira jadi ayam enak betul gua. Jadi ayam gini. Pada dia yang menipu dengan anak-anak jualan pun di dalam ini semua sabar kan cekal ayam yang kaya sembelah ya lah keo enak buatan ya mau dalam maning ini lebaran ini itu lah apa wala lah anak-anak yang mengasuhkan perawakan cekal ya enak buatan dan kurupan jenengan sahabiku atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala oh dan dirupa manusia sini dulu luar biasa mana apa kurupan jenengan ini buatin wonten udah kan puji puji nih bok punama punama orang tua rein bok harus ibu ibu bok nggak tahu sih pak macam aku bien sama sekali tidak kulo bandam iku mboten kira ngaten awang-awang mboten wonten maune mboten won minal anta idzal mawjud tapi mangke summal adam bandal mawjud
ila arju'u ila rahmatillah, kembali pada kembali mari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah pentingnya wa yang bagi panjenengan sayogyanya nah bangga suruh niku mawas alhamdulillah ala ni'matin ijad. Alhamdulillah niki Bu. Niki mau pilih dan panjenengan setuju niku mbuh. Kecaran berikrar mari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kula panjenengan sami butuh ngaku atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi butuh dia omongna. Rupanya waktu subuh alhamdulillah ala ni'matin ijad. Apa barang alhamdulillah ala ni'matin ijad. Kula panjenengan sami ngaku kalau si mau orang anak, kamu kepengen anak terus. Orang gadang menusa anak terus. Sing anak al-baqi bila zawal, al-hayyu la yamut. Ibu sinten. Sing maha hidup la yamut orang gadang mati abad dan selawas-lawasnya. Al-baqi sing tetap orang gadang berubah sinten. Namo Allah subhanahu. Ya Allah ya Rabbi Karim, selalu berubah dan berubah. Perubahan ini cerita manusia ini. Pulau ini zaman yang ada ini jasad novel oleh Pak Judin. Pikirin zaman ini bapak Pak Judin ini seneng jualan layangan, menangan banget itu jangan lagi. Pulau kan seneng jualan layangan ini untuk tengah luas. Kayu jalan berubahan, kalau wayang masih mana tuh parani siapa jadi? Kalau pariku ya Allah Gusti Sudin, masya Allah. Kalau nggak cilik ya, pak, kita akan jelasannya. Oh, ini dari Bandung teh ini. Itu dulu, dan sekarang ya Allah belum di rumah yang musuh itu tua, Pak Sudin ke sebuah. Ini nggak apa lagi, ini kenapa? Menunjukkan manusia itu ada batasnya. Manusia itu adalah buatan goyeru batin, orang tetap badan mengalami perubahan. Nah, kalau program dan sami menyadari perubahan ini modal ditingkatkan kesadarannya, tapi kalau program dan sami lagi mengetahui menjalankan kehidupan ini sing hati-hati gitu kan, sing hati-hati akeh endingnya mari Allah subhanahu. Ini pertama, alhamdulillah ala nikmatil ijad. Kemudian nikmat yang kedua itu alhamdulillah ala nikmatil iman. Napa? Alhamdulillah ala nikmatil iman. Ini itu sama kan nih. Ya Allah perlu bersyukur atas nikmat iman. Oh, iman ini bukan. Jadi yang paling berharga di alam dunia adalah Allah. Iman. Jadi iman adalah mengalahkan kekayaan dunia, bahkan lebih berharga dari dunia segi sini. Atau wong sing penting hakikat iman ya wong sing dalam napa niku wong sing sing duwe ilmu. Nek orang ilmu yang wong nusewu, wong orang duwe ilmu agama, itu seolah-olah sing paling berharga nih sing nopo dunya. Sing paling berharga yang mobil, duit, sawah hamba, rumah tingkat, jabatan tinggi. Kuwi sing paling berharga karena ora tau ngaji, ujar-ujare nopo, ujar-ujare sing abis suara paling Allah Subhanahu wa taala ning nopo nek. Iman nek percaya dulu kali Allah Subhanahu ketemu kenapa kula panjenengan sami kudu bersyukur sebab nikmat terbesar di alam dunia adalah nikmat percaya mari anane Allah Subhanahu. Jadi orang sembarangan
bil iman. Ingat kaping tiga, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Yang ketiga adalah alhamdulillah ala ni'matil Islam. Bersyukur mari Allah Subhanahu wa taala atas anugerah kula pandang sami dadi wong Islam. Sehingga bisa ditentukan sehingga bahwa Islam dalam dunia itu awal mulai sinten. Ayo sinten bu. Nah, gue yang ngerti cinta sama saya ibu kanan baik. Kanan Nabi apa ya? Apa iya ya? Boten-boten malih sing gawa Islam tawang dunya niku kalimat la ilaha illallah niku nggih Muhammadur Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane nek panjenengan kepengin Islam niku nikmat, Islam niku manis, Islam niku kuat, kudu wajib mencintai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi pengisah-pengisah pokok tanpa mencintai orang gandang dan itu Islam yang kafah dan itu Islam yang sempurna mungkin Allah SWT karena Kanjeng Nabi ini ku miftah ibabi rahmatillah jadi kuncinya rahmatillah Allah SWT pada anak-anak sholat rehim mungkin ke puluh sholat ikhul bantin dan sami nyantol dan terus rasa cinta mari kusi Kanjeng Nabi Muhammad SWT. Semoga di akun ini kumat dengan Jenderal Nabi maka tengki omong dia maka sama dengan Jenderal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng-bareng ya sallallahu